uruskan. Dan apa yang berlaku sekarang adalah orang kata to cut it story lah kan, short, kita pendekkan cerita. Perlukan pengorbanan, dan saya rasa bila Adam sekian sudah berubah, jadi barulah ada titik mula rasa, dan saya rasa pengorbanan tu sangat besar yang saya kena buat. Okey, baiklah. Dan mungkin doktor nak kongsikan ataupun nak beri komen sedikit tentang apa yang dilalui oleh Puan Ida dan keluarga ketika awal-awal tu, ialah mungkin kesedaran mengenai autism tu belum sampai ke tahapnya kan. Adakah itu sesuatu yang biasa dilalui oleh ibu bapa yang lain sebelum ini yang mungkin pernah dihadapi? Waktu zaman Puan Ida ni, mungkin waktu tu belum lagi ada awareness tentang autism. Saya duduk Malaysia dah 12 tahun. Dalam jangka masa 12 tahun tu, mungkin dalam 8 tahun before that, barulah ada awareness and autism sana sini. Jadi Adan baru 22 tahun. Ya, 23. Jadi memang zaman Puan Ida memang tak ada. Kan? Jadi untuk nak membandingkan ibu-ibu yang sekarang dengan ibu-ibu sebelum ini, susahlah, kerana ibu-ibu sekarang saya rasa lebih beruntunglah, bertuahlah. Kerana mereka sudah ada awareness, dah boleh dapat lakarkan macam mana kehidupan anak-anak autisma kan. Pasal dah ada sign and symptom, ciri-ciri dia macam mana. Kalau dari umur 2 tahun hingga 3 tahun, macam mana ciri-cirinya. 3 hingga ke 6 bagaimana. Betul. Tapi kalau dulu waktu zaman Puan Ida, tak ada tu semua. Jadi sangat susah. Jadi ibu-ibu sekarang, saya rasa kalau ibu bapa sekarang ni, mereka tu lebih beruntung dari segi itulah, kerana sudah ada banyak informasi dan banyak awareness kan. Banyak sekarang sumber rujukan kan, juga semua kan, sudah ada resources pun ada. Betul, kan? Ya. Dulu tak ada. Tak ada. Okey, memang cabarannya lebih beratlah dahulu ya. Ya, betul. Okey, baiklah. Dan sebelum kita teruskan dengan pembincangan kita, kita ada satu bingkisan yang ingin dikongsikan mengenai pengalaman salah seorang ibu yang membesarkan seorang anak autism. Jadi, apa kata kita saksikan? Anak kita bukan musuh kita. Dia bukan musuh kita. So, kita tak perlu bergelut dengan dia. Cakap mengenai agresif ni, saya rasa dia bermula waktu di umur 4 tahun. Dia berhenti makan. Dia berhenti makan. Nombor dua, dia susah tidur. Lepas tu dia kerap menangis. Dia tiba-tiba dia menangis. Lepas tu fasa tu dia menjadi lebih worse. Dia mula mencederakan diri dia sendiri. Lepas anak saya dah mengalami satu fasa yang saya tak boleh handle, dan ketika tu saya bekerja, saya boleh katakan stres ketika itu. Pernah juga makan kat kedai makan, dia makan kat kedai favorite dia, tiba-tiba dia meradang kan, dia terbalik ke meja habis makanan. Pernah juga makan di kedai makan tu, sambil nak pergi kat meja, dia ambil makanan orang. Jadi sampailah satu ketika tu saya ambil pendekatan yang mudah. Saya buat table banner. Saya letakkan macam satu, saya print kan, saya buatkan dalam satu acrylic table stand tu. Saya letakkan kad OKU anak saya, saya letakkan, saya tulis anak saya autism. So saya rasa macam saya kena cari masa yang lebih fleksibel lah. Itu yang saya nombor satu tujuan saya berhentilah, untuk cari masa yang lebih fleksibel. Nombor dua, of course, untuk memberi fokus kepada dia dan kepada anak-anak yang lain. Bila you ada anak autism, you can accept. That's why perkataan Reda tu susah. Dia senang je orang nak cakap dengan mulut. Reda tu is very very hard. Sangat-sangat susah Reda tu. Kan, saya pun Reda tu proses yang lama juga untuk saya betul-betul accept. Bila kita accept Reda, kita dah kena accept nasib kita. So ibu bapa yang ada anak autism tu, you kena nombor satu, you kena bersedia untuk menetapikan kehendak you dulu. Sebenarnya kedatangan dia tu untuk mengubah kita tanpa kita sedar. Ada benda kita tak baik agaknya. So bila datangnya dia, kita akan menjadi lebih baik. Jadi kita kena berfikiran macam tu. Saya rasa itu pendapat saya lah.
itu dia perkongsian daripada seorang ibu yang cukup kuat, Syahidah Sharif, membesarkan Zamir Agi. Jadi doktor, kalau kita lihat tadi itu kan, bila anak kata mengamuk di khalayak ramai, mata-mata masyarakat yang melihat itu mungkin menjadi antara punca seseorang ibu bapa itu stres. Ataupun pandangan orang ramai lah, atau persepsi stigma orang ramai. Betul. Itu. Jadi mungkin doktor nak komen sedikit tentang itu. Memang pastilah ada social stigma tu memang masih lagi berleluasan di sana kan. Walaupun sekarang, zaman sekarang dah macam-macam pasal autism dah ada di social media, di TikTok, di IG, semua dah ada. Tapi tetap ada yang masih lagi tak boleh nak menerima. Mungkin mereka aware, mereka tahu keadaan autism ni, tapi mereka masih lagi tak memahami dan tak dapat nak menerima. Jadi kalau untuk ibu ayah tu, saya selalu sarankan, pedulilah orang. Bawalah anak awak keluar. It's your life. Anak awak takkan nak terperuk dekat rumah aja. Kalau kita nak sentiasa nak memikirkan pasal orang lain, apa orang cakap ataupun orang nak mengata, orang nak itu ini. Sampai bila? Kan kita bukan, we're not prisoners. Kan kenapa kita nak penjarakan diri kita dengan anak-anak kita di rumah? Dia pedulilah keluar. Jadi mungkin janganlah, kalau mungkin jangan cuba avoid pergi ke tempat yang ramai-ramai orang, kerana kadang-kadang anak tu overstimulate. Kan dia ada oversensory. Jadi mungkin bawa pergi ke tempat macam ke laut ke, ataupun nak kena hati-hatilah kan kalau pergi ke laut kan. Ataupun nak kena hati-hati juga tu. Keselamatan mereka pun jagalah. Betul. Jadi maksudnya macam pergi ke taman, bawa pergi walking, bawa pergi berjalan. Perlahan-perlahan kita dedahkan anak kita dengan public, di tempat-tempat awam. Jadi kurangkan tempat orang ramai. Kalau orang cakap pun pedulilah anak kita. Bagaimana Puan Ida sendiri? Adakah itu pendekatan yang diambil, bawa keluar Adam? Adam memang suka keluar. Okey. Kerana mungkin daripada kecil saya sentiasa bawa dia keluar. Jadi dah jadi satu, orang kata dia punya part of dia punya hari-hari. Tapi yalah, dia budak-budak macam ni, dia ada fasa dia kan. Dia fasa dia okey, fasa lepas tu dia akan berubah. Jadi Adam, bila Adam start mula tantrum, mula meltdown, jadi kita pilih keadaan. Okey. So kita dah memang, as doktor cakap kan, dia orang ni kebiasaan, dia ada satu rutin. Jadi kalau saya keluar tu, saya akan biasakan bawa tempat yang samalah. Jadi kita dah macam, kita ada satu kedai ni, kalau kita pergi makan dah jadi macam autism friendly dah macam tu. Sudah tahu dah anak kita boleh tantrum, boleh tergolek-golek kat situ. Dia orang pun okey. You know, kalau yang tak okey kita tak bawa. Tapi mostly diorang pun suka pergi tempat yang sama. You know? Ya, tapi bila cakap tentang stigma ataupun pendapat orang sekeliling tu, bagaimana pula bagi Puan Ida sendiri? Saya biasa kena maki pun kena keji. Oh. So sorry to say that. Pernah Adam meltdown? Ada orang datang marah-marah masa tengah meltdown. Tengah meltdown, kita tengah pegang anak kita. Bila masa tu Adam dah usia belasan tahun. Jadi macam manalah kan. Jadi kita pegang kerana kita nak keselamatan sekeliling. Kerana mungkin kadang-kadang dia tidak berniat. Betul. Kan? Untuk menyerang ke apa. Tapi kadang-kadang boleh terkena kalau orang pun hampir dekat dengan kita ke. Jadi kita boleh, kalau boleh kita nak heret anak kita ke tepi. Kan? Kita pin him down. You know, supaya dia calm down. Betul. Kan? Jadi bila waktu tu, kalau ada orang ramai, pasti orang macam terpinga-pinga, tak tahu kenapa kita dera anak kita ke apa ke. Itu orang kata awareness kan. Ada orang tahu, ada tak tahu. Jadi bila ada keadaan macam tu, ada juga yang macam tak suka. Ada juga yang akan cakap, dah tahu anak macam ni kenapa bawa keluar. You know. Balik ramai yang salah ke ibu apa balik. Ada yang tak perlu cakap, tiba-tiba dah you need help. Jadi kita nampak masyarakat. Jadi kita tak salahkan. Tapi itu dah orang kata perjalanan kita. Jadi kalau kita cuba nak betulkan segalanya, tak mungkin. Kan? Ya, betul. Jadi, ya. Begitulah. Walau apa pun, jangan kurung anak di rumah. Jangan. Biar sahaja mereka berada di khalayak ramai. Betul. Okay.